Tong Lovers. Channel Mr. Yong kembali menghadirkan pertandingan bermutu dalam rangka Sing Gepor Smash WTT perorangan putra babak 64 besar. Pertanding Wong Chun Ting dari Hong Kong, kelahiran tahun 91, ranking terakhir ada 21, akan menghadapi Leon Ru, pemain muda dari Taiwan, kelahiran tahun 2001, saat ini ranking ke-8. Leon Ru adalah salah satu pemain muda yang sangat berbakat, mengalahkan beberapa pemain tangguh dunia dari China, pernah mengalahkan Malong, pernah mengalahkan Susin. Leon Ru sungguh fenomenal ya. Lihat, ini ada pemanasan antara Wong Chun Ting dengan Leon Ru. Tai. One all. Leon Ru membalas 1-1. Leon Ru serve smash yang terhalang net. 1-2. Leon Ru serve. Smash, ya. Bang. Pembelian yang keluar. Wong Chun Ting serve posisi 2-2. Sayang pembelian keluar. Wong Chun Ting 3-2. Itu dia, bang. Konflik, tapi bisa dihadang oleh Wong Chun Ting. Wong Chun Ting dapat angka 2-4. Leon Ru serve. Ya, saya dua. Dapat tangga lagi Leon Ru 3-4. Yes. 5-3. Terakhir ya. Pindah bola 5-3. Push ya. Save, freeze. Wong Ting, 6-3. Ya. Wong Ting gagal mengembalikan bola. 4-6, Leon Ru serve. Sayang net. 4-7, Leon Ru serve. Juice. Ya, tadi smash balik dari Wong Chun Ting berhasil, tidak bisa dibalikan oleh Leon Ru, 8-4. Saya menjaga serve dari Wong Chun Ting, 9-4. Apakah Wong Chun Ting bisa menang game ini? Kita saksikan. 5-9. 5-9, tadi gagal, ya, masuk itu 6-9, tadi forehand flick ya. Push, masih balik, oh tapi sayang, tadi kena badan sepertinya ya. Di game point, penting, 10-6, apakah bisa menyelesaikan? Ya. Masih berada di tempat yang rendah. 10-7. Saya keluar. Game buat Wong Chun Ting. Game pertama memenangkannya dimenangkan oleh Wong Chun Ting 1, Leon Ru 0. Kita lanjut ke game kedua. Apakah Wong Chun Ting melanjutkan keunggulannya atau Leon Ru berhasil menyamakan kedudukan? Kita saksikan Leon Ru serve.
keluar. One lock. 1-0. Beliau nyusul. Saya net. Lock 2. 0-2. Bagus. Lock 3. 0-3. Backhand smash ya. 0-3. Keluar. 2-3. 3-1. Leonur terkenal dengan backhand smash dan backhand flick ya. Yang keluar 4-1. Sepertinya Leonru sudah menemukan forma penampilannya. Unggul 3 angka. Tambah lagi 1-5. Wong Chunting serve 1-5. Sayang net tadi Wong Chunting 1-6. Bagus sekali ya. Pasti. 7-1. Skor. Bola yang seperti itu. 7-1. Keluar. 7-2. Dulu jauh di atas long shooting. Makin jauh. 2-8. Sepertinya tidak ada kesulitan di Unru mengambil game ini. 3-8. Wong Chunting berusaha mengejar. Ya. 2 angka diraih. 8-4. Masih jauh perbedaannya. Sayang. 9-4. Leonru unggul 5 angka. Sepertinya berat bagi Wong Chunting mengejar. Keluar, masih ada 5-9. Wong Chunting serve masih bisa. Ya. 6-9. 1-1. Sayang. 10-6. Game point Leonru 16. Apakah bisa menyelesaikan game kedua ini? Leonru ya, gagal. Leonru mendapat game kedua 1-1. Game ketiga Wong Chunting kembali serve 0-0. Keluar. Kembalian Leonru 1-0. Wong Chunting serve. Sayang net, tidak bola 1-1. Leonru serve. Ya, sayang sekali. Leonru ke atas 2-1. Itu dia. Backhand flick. Backhand smash. Bang. Itu sangat keras sekali, saudara. Khas dari Leonru. 3-1. Tadi tangan dia. Cocok saja. 3-2. Ini dia. 2-4. 2-4 Leonru serve. Sepertinya keluar, 5-2. Indonesia unggul 3 angka. Ternyata keluar. 2-6. 2-6 jauh juga angkanya. 4 ya. Ya, sayang keluar. Angka 3-6. Wong Chunting mengejar. Bing! Ya, berhasil. 6-4. 6-4. Dan tinggal 2 angka ya. Leonru masih unggul. So. Yes. Ya, itu dia. 7-4. Yes.
nyangkut kemarin dari Wong Chun Ting 7-4. Itu dia. Sayang, bola kedua net 5-7. Dua angka perbedaan. Wong Chun Ting serve keluar 6-7. 2-1 angka lagi. Dan Leon Ru minta time out ya, dengan perbedaan satu angka. Apakah time outnya berhasil? Kita lihat apakah berhasil menambah angka atau malah Wong Chun Ting yang menambah. Ternyata berhasil ya, 8-6. Leon Ru serve. Delapan tujuh, satu persatu. Wong Chun Ting berusaha menyamakan. Satu-satu aja. Ya, hasil dari keluar pembayarannya 7-9. Ah, sayang net, selesai. Wong Chun Ting 7-10, game point, game ketiga. Ya, 11 itu buat Leon Ru. Ketiga tadi Leon Ru unggul, jadi posisi 2-1 buat Leon Ru. Kita lihat ke game keempat, apakah Leon Ru menyelesaikan pertandingan atau Wong Chun Ting menyamakan kedudukan. Kita lihat Leon Ru sir. Smash. Leon Ru berhasil 1-0. Ya, long two. Tadi keluar ya, pembelian long two itu 0-2. Bagus, itu backhand. Ya, sayang. Jauh dari Leon Ru, dia siap untuk forehand, bola diambil jauh ke forehandnya, forehand jauh. Ya, sepertinya susah buat Leon Ru mengejar. 1-2. Saya keluar 2-2. 2-2 Leon Ru serve. Tiga dua tadi tidak berhasil Wong Chun Ting. Bang, ya berhasil bagus. Dua empat. Backhand smash. 2-5 itu dia. Leon Ru berhasil panen backhand smash. Sekarang Wong Chun Ting sepertinya time out ya. Lihat keunggulan dari Leon Ru. Wong Chun Ting minta time out, apakah berhasil menenangkan mentalnya dan bisa menyusul. Lihat Wong Chun Ting serve 2-5. Ya, berhasil. 5-3. Perbedaan 3 angka, apakah Leon Ru menyelesaikan dengan 3-1 atau Wong Chun Ting mengejar menjadi 2-2. Kita lihat sepertinya Leon Ru di atas angin. Sayang sekali, sudah siap smash tapi net dan bola keluar. Backhand keluar lagi. Tidak banyak berhasil Wong Chun Ting. Smash forehand backhand. Sekarang posisi 3-9. Ya, masuk lagi. Sayang kemarin dari Wong Chun Ting net 9-3. Ih, gagal lagi. Ya udah, mentok.
Wong Chun Ting lawanannya. Match point 3. Bang. Ya itu dia. 11-3. Ini smash. Wong Chun Ting berhasil mengalahkan. Leon Ru berhasil mengalahkan Wong Chun Ting 3-1. Leon Ru maju ke babak 32 besar. Selamat, Leon Ru.